Bupati Cianjur Herman Suherman membagikan insentif atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang tergolong miskin ekstrim dengan besaran bantuan uang tunai Rp900.000. Bupati Cianjur menyampaikan bahwa langkah pemerintah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan juga agar masyarakat miskin terangkat ekonominya. Dengan anggaran Rp900.000 bisa bermanfaat dan semakin berkah bagi kehidupannya. Sementara itu, Kepala Desa Cipetir Ahmad Sukirman menyampaikan bahwa yang sudah tercatat dan berhasil disalurkan di desanya meliputi 126 penerima manfaat dengan sumber anggaran yang berasal dari ADD. Sedangkan sebanyak 44 penerima manfaat sumber anggarannya dari kabupaten. Ahmad Sukirman mengatakan bantuan tersebut tentunya sangat membantu warga yang memang betul-betul memerlukan, walau saat ini COVID-19 sudah nol di desanya.